Ini ada beberapa model baju baju Melayu pengantin by Aisyah Jahid ya. Di sini Aisyah Jahid bisa menerima jahit dan pahit baju pengantin sesuai permintaan pelanggan. Bisa bawa bahan sendiri, bisa juga bahan dari kita ya. Ini kebetulan yang bahan full payet ini dari pelanggan. Dia minta modelnya itu baju kurung Melayu modern seperti ini ya. Mewah banget, ada namanya di bagian belakang, ada payet juntai-juntainya ini satu. Nah, ada payet juntainya. Nah, itu dipasang secara manual ya. Cowoknya baju Melayu biasa, sederhana tapi elegan. Yang kedua, ini pesanan pelanggan dari Singapura. Ini lacenya sengaja dibawa dari sana karena dia mau seperti referensi. Ini mewah banget. Ini untuk acara lamaran. Dia mau sederhana tapi elegan gitulah konsepnya. Nah, anak sekarang konsepnya itu baju Melayu, baju pengantin Melayu modern. Yang kedua ini aslinya mewah banget, bertaburan payet diamond. Payetnya ini market yang paling bagus. Ini kalau dari dekatnya seperti ini ya. Ini detail payetnya. Payet yang kita gunakan itu payet yang bagus dan itu bukan satu macam ya. Bisa sampai 5 macam jenis payet yang kita pakai. Sama selendangnya, di bawahnya ada laci, lacinya juga dipayet. Ini bahan satinnya yang bagus, yang harga 120 per meter. Dari jauh aja udah nampak. Ini dress kombinasi burkat, ini ready di toko Aisyah Boutique ya, yaitu di Batam Desimol, bisa pesan online. Ini juga, ini baju Melayu modern kombinasi payet campuran gold, juga ready di toko. Selanjutnya ini ada orderan untuk keluarga pengantin. Ini baju mama pengantin, dia mau Melayu tapi dikombinasi dengan lace gitu. Ini sama baju anaknya, sama baju bapaknya juga. Ini baju pengantin Melayu mau dibawa ke Bukit Tinggi. Ini modelnya baju Melayu biasa kombinasi payet. Payetnya dikasih lace. Nah, detail payet kayak gitu pakai payet diamond, cangkang, metalik dan payet Jepang. Nah, ini pasangnya satu-satu ya, teman-teman ya. Lumayan lama prosesnya, tapi kalau teman-teman mau pesen juga bisa. Nih, satu set ini pakai songket instan. Songket instannya tinggal pasang gitu, lebih simple. Udah kita bentuk. Nah, ini detail payetnya. Selendang bisa pesan selendang pengantin juga. Nah, itu. Kalau teman-teman mau pesen atau mau belajar juga bisa sharing. Tulis aja di kolom komentar. Nanti kita berbagi ilmu gimana cara memasang payet. Ini aslinya mewah banget. Ini karena HP seadanya jadi kurang kilaunya tuh kurang kelihatan. Padahal aslinya cakep banget. Ini biasanya koppel. Ini baju pengantin juga tapi warna silver, tapi sedikit glamor ya. Ini permintaan pelanggan sih,
Bukan ini kita. Dia maunya ada nuansa gold dan silver gitu, biar bagus di kulit. Nah, ini ya sederhana. Dia nggak mau banyak warna gitu, maunya sesederhana mungkin, tapi tetap mewah gitu. Inilah contohnya. Oke, teman-teman.